Assalamualaikum. Halo Sobat Fun Family, apa kabarnya hari ini? Semoga kabar kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Di video ini masih melanjutkan bermacet-macet ria ya, dari arah puncak menuju tol Jakarta. Sudah macet, perut juga tidak bisa diajak kompromi ya. Akhirnya kita memutuskan untuk mencari tempat untuk makan dan istirahat ya. Di lokasi puncak ini pasti kita akan dihadapkan dengan berbagai pilihan kuliner ya, yang pastinya enak-enak hingga yang legendaris. Tetapi harus waspada juga nih, karena tidak sedikit para pedagang makanan di kawasan puncak ini yang berlaku curang dan melakukan getok harga. Akhirnya kita memutuskan untuk mampir ke kedai serba murah Max 10 Kak nih. Mau coba apa benar-benar semurah itu? Kita mampir dulu aja yuk. Kedai serba murah ini berada di Jalan Raya Puncak Gadok KM79 ya, Ciberem, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Bukanya itu setiap hari jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Resto ini dulunya adalah X Emerald Resto and Spa ya, yang berubah menjadi Max 10K Resto. Tempat ini megah dengan 3 lantai dengan view yang tentunya menawan dari atas balkonnya. Kita langsung masuk saja ya. Dari parkiran yang cukup luas tadi, kita masuk ke dalam ya. Ruang makannya pun luas sekali di sini dan tentunya bersih. Banyak meja makannya. Kebetulan pas kita kesini sedang tidak antri ya, jadi bisa langsung pesan makanannya. Ini dia deretan makanan yang masih ada di serba 10K ini ya. Kebetulan kita mau pesan nasi gudeg. Untuk sahabat Fun Family yang mau menambahkan lauk, cukup menambah biaya 5.000 saja ya untuk setiap jenis lauknya. Ini benar-benar harganya 10K ya untuk setiap menunya. Sesuai dengan namanya, rumah makan ini memang menawarkan berbagai paket makan yang cukup mengenyangkan dengan harga 10 ribuan saja ya. Menunya ada yang nasi daging paru, nasi bulgogi, nasi rames, nasi gudeg, ada soto ayam, soto daging. Banyak pilihan lainnya sih yang saya nggak bisa sebutin satu-satu.
Sesudah tadi memilih menu, kita langsung bayar ya ke kasirnya. Melewati dapurnya, ngintip sebentar ya. Ternyata cukup bersih ya. Dan langsung saja kita menuju lift ke lantai 3. Kita mau ke lantai 3 ya, mau makan di balkonnya. Seperti apa sih suasananya? Wah, ternyata di lantai 3 cukup ramai juga ya. Tempatnya juga sama, luas sekali. Dan ini kita mau menuju area outdoor ya. Mau melihat apa benar pemandangannya indah dan sejuk. Nah, ini dia penampakan dari atasnya ya. Jalanan puncak masih macet. Resto ini cukup mudah ya, terlihat dari pinggir jalan. Parkirannya luas untuk mobil dan motor. Selain kita mau menyantap menu utamanya, kita mau coba ya menu snacknya. Tapi antri nih. I'm gonna butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Untuk menu snack dan minumannya sama ya, dipatok harga $10.
sini juga disediakan komplimentari air putih dan teh hangat ya, kita bisa ambil sepuasnya. Dengan harga Max 10K ini benar-benar bikin hemat ya. Murah, tempatnya bintang 5, harga di bawah kaki 5. Akhirnya selesai menyantap hidangan, kita mau pulang dulu ya. Tapi sebelum pulang, kita mau berkeliling sebentar nih di area resto ini. Dari sore menjelang malam, resto ini makin ramai ya dikunjungi oleh pengunjung. Ini area belakang di lantai 3 ya. Outdoor ada kamar mandi dan tempat cuci tangan. Di sini pun udaranya tidak kalah sejuk ya. Kabut sudah mulai turun. Dari lantai 3 tadi kita pakai tangga ya untuk turun ke lantai 2. Dan ini penampakan dari lantai 2-nya. Sama luasnya dengan banyak kursi juga. Cuma yang ini agak sedikit sepi ya. Beda dengan lantai 1 dan lantai 3. Baby, you get me feeling lighter. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Me we
dan ini tiba di lantai 1 menuju ke lokasi musholanya ya, yang terletak di belakang kasir dekat lift. Bagaimana sahabat Padang Family, dengan harga murah tetapi dengan fasilitas yang ditawarkannya seperti ini? Ini adalah salah satu resto alternatif ya, bila kalian lewat puncak. Cobain deh makan di sini, dijamin perut kenyang dan gak bikin kantong bolong tentunya. Sampai di sini dulu ya video mengenai resto yang murah yang berada di puncak. Bagi sahabat Varian Family yang suka videonya, bisa like, comment, share. Dan bagi yang belum subscribe, ditunggu ya. Varian Family akan terus menyajikan video-video yang menarik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.